Karena kita akan segera melahirkan keluarga kita pada malam hari ini, dan kami undang tadi Ibu Pendeta Prima Lanti Wawengana, SCA, keluarga Darai Wawengana. Jemaat sekalian diundang bangkit berdiri, kita menyanyi Allah hadir bagi kita. Atas nama seluruh jemaat yang hadir malam hari ini, mengucapkan terima kasih buat Kadim Ibu Pendeta Prima Lanti Wawengana, keluarga Darai Wawengana, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami dan sudah menerima tawaran kami untuk menjadi kadim pada malam hari. Terima kasih buat semua yang hadir, baik kolom 4, kolom 5, bahkan undangan sekaliannya dari tuan rumah. Terima kasih banyak. Juga terima kasih buat keluarga Tanah Kota Matahurila yang sudah mengundang kami untuk kami beribadah di tempat ini sekaligus santap kasih bersama. Dan terima kasih buat pria pembapa kolom 4 yang boleh menjadwalkan ibadah ini adalah minggu yang kedua. Dan untuk remaja dan pemuda kolom 4 ini adalah pertemuan yang pertama. Jadi tadi Pak Ali bilang kita sudah 33 tahun. Nah, Pak Ali itu pembina remaja. Kalau pembina remaja tidak mengenal usia. Yang penting dia sudah sini. Begitu Pak Ali ya. Jadi pembina remaja tanpa mengenal usia. Jadi pembina remaja tanpa mengenal usia. Tapi kategori pemuda 30 tahun ke bawah atau yang sudah kawin. Jadi dia baru 17 tahun kawin. Yang belum kawin. Yang umur 18 tahun sampai 30 yang belum kawin itu pemuda. Kalau remaja umur 13 sampai 17. Dan sekali lagi terima kasih buat remaja dan pemuda, karena selama 5 tahun ini remaja pemuda baru kali ini kita mau aktifkan kembali. Kalau pria dan bapak tetap, jadi mudah-mudahan di bawah kendali Pak Aldi Sungai untuk remaja dan Pak Steven untuk pemuda bisa berkolaborasi dengan baik, bahwa remaja pemuda kolom 4 akan menjadi remaja yang berprestasi baik di tingkat kolom, di tingkat jemaat, wilayah, bahkan sinode. Jadi nanti Pak Ali dan Pak Steven bisa merancang ibadah yang kreatif dan apa yang mau jadi disampaikan saja. Pelsus akan mendukung 100% program kalian. Oke, jadi untuk ibadah kolom yang rencananya besok hari Rabu dilaksanakan hari Kamis tanggal 3 Februari 2021 bertempat di rumah 3 Februari 2022 tahun lalu 2021 jadi 3 Februari 2022 bertempat di rumah keluarga Delar Novin Sulu. Yang menjadi kadim adalah Vikaris Dayana Tulaka STH. Jadi tadi saya sudah minta izin ke Ibu India dan Pak Delaru. Pak Diaken dia belum ada. Besok harusnya ibadah hari Rabu. Tapi besok kita dapat tugas ke Gorontalo.
Jadi kita bilang kalau boleh hari Kamis. Jadi kita tidur. Kemudian untuk ibadah polo hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 yang rencananya kepada kalau sesuai jadwal Ibu Novita Kalo. Tapi dengan pertimbangan khusus sebagai versus hari Rabu kita laksanakan di rumah keluarga Tumpol Mongilala berkaitan dengan hari ulang tahun ya. Hari ulang tahun dari jadi hari ulang tahun perkawinan keluarga Tumpol Mongilala. Nanti kami akan sampaikan lewat WA. Jadi sekali lagi ibadah kolom hari Minggu. Jadi Minggu ini dua kali. Besok lusa hari Kamis dan hari Minggu. Karena hari Minggu barusan sudah ditukar dengan wanita kom ibu berkaitan dengan KUT ke-62 dari Ibu Alita. Untuk pria kom bapak nanti kita akan umumkan sesudah kalau tidak salah jadwalnya pada Bapak Jose. Jose Mande ya, keluarga Mande Mamurudu. Nanti kita hubungi lagi Pak Virgino sebagai koordinator, nanti orang hubungi Bapak Jose. Nanti akan diumumkan. Untuk ibadah anak sekolah Minggu tiap hari Minggu berjalan dengan baik. Dilaksanakan gabung ya antara kolom 5 dan kolom 4 ini berlangsung sudah 5 tahun ya, sejak 2018. Jadi sesudah kolom 4 dan 5 jadi 2, anak sekolah Minggu tetap jadi 1. Kurang mau tunggu kolomnya menjadi 1. Karena ini anggota jemaat sobat kurang. Ini kira-kira itu. Ini kira-kira untuk ibadah remaja pemuda dia cuma 1 bulan 1 kali. Jadi ini bulan Maret, bulan Februari, jadi nanti Maret. Jadi Aldi dengan statement berkuator. Pas apa? Pak Aldi atau Pak statement? Nah yang jelas pengurus UPK remaja pemuda jadi MC untuk Kadin versus. Nanti kalau sudah baru kami dua mau ganti Pak Kadin ya. Jadi karena kalau Pak Kadin itu yang sudah sibuk, jadi pakai sekolah merah nanti. Jadi saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari tuan rumah. Disilakan. Untuk kita semua, banyak terima kasih. Kita bisa bersyukur bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Sambil ingin dijalankan, mohon kesediaan dari Letkol Robi Anakota untuk menghibur kita 1-2 kali. Pak Robi, Pak Robi, tolong iringi jemaat Yuria ini, anggota jemaat Yuria, agar mereka mau makan. Silakan Pak. Robi ini adalah ponakan saya yang mana sudah lama bertugas di Lantama sini. Tapi sekarang beliau di Pakamla. Ya. MC Kadi untuk ya. Menuju Mojang.